Program gangbang ini kita kan selalu dijebak kalau kita tiba-tiba suruh datang suruh bawa alat-alat suruh syuting. Ini kali ini episode gangbang yang ke 17. Satu 17-nya itu memperingati 17 Agustus. Dan masing-masing tim ini dari macam-macam kreator kita. Iya, dari kreator-kreatornya Web TV Asia. Asia. Banyak banget. Tiga tuh banyak. Cuma tiga. Banyak. Nah, ini nanti kita coba lihat ya. Kita coba lihat pertandingannya seperti apa. Kita langsung aja nanti kita bertemu atau kita akan menyaksikan. Kita udah tersambung nih langsung. Siapa namanya ya? Buster. Iya. Nanti Mr. Ghostbuster ya. Mr. Ghostbuster akan memberikan arahan kepada para peserta. Para peserta. Seperti apa gamenya? Oke, okay? silakan Ghostbuster. Hai semua, apa kabar kamu? Perkenalkan, saya Aca, Bang Master hari ini. Singkat aja supaya enak disebutnya, Buster. Di edisi perdana kali ini yaitu adalah Game Bang. Kita akan main 17 Agustusan game. Oleh karena itu, nanti bakalan ada 3 tim. Kalau begitu, kita akan mainkan 3 games. Jadi di 3 games ini, jika masing-masing memenangkan 1 games, akan ada 1 tambahan games lagi. Kalau ada yang udah menangin 2 games, berarti pertandingan selesai. Itulah pertandingan hari ini. Jadi, sekarang kita mulai! Dimana, dimana? Dengan kekuatan Mulan, aku akan menghukummu. Mari lebih dari! Yo! Karena kita! Oke, okay, Bung Bi. Sini. Belum pindah. Ya, menurut analisa Anda, ini dari ketiga peserta ini kira-kira siapa yang bakal menang? Wah, bukan yang menang. Bukan, dia bakal kalah siapa? Kalau dilihat-lihat dari gimmicknya ya. Gimmick, struktur badan yang ijo kayaknya. Tim ijo ini kayaknya akan kalah. Kenapa? Di sini. Kenapa? Kalau memang mereka kompak, kelihatannya kompak. Ya. Tapi kayaknya ada masalah sedikit di internal mereka. Oh, jadi mereka tidak. Tadi bisa. Anda bilang kompak, tapi ada masalah internal. Itu gimana kompak. Ya? Ya begitu deh. Kalau menurut Anda sendiri, siapa yang akan kalah? Kalau saya, feeling saya kuning. Kenapa? Karena sangat berhati-hati dia. Enggak buru-buru ya? Enggak buru-buru. Jadi ketika memang disuruh start gitu dia santai aja. Iya. Tapi kuning. Oke, kita kembali lagi ke lapangan. Oke, silakan. Kita akan mulai lomba pertama. Lomba pertama adalah balap karung modern yang dikasih nama Karung Babi. Oke, peraturan mainnya adalah sebetulnya kayak balap karung biasa. Cuman harus sambil berjongkok memakai karung dan kepalanya ditutupi oleh corong ini. Gitu ya. Karena katanya babi itu pandangannya sempit. Jadi sekali nabrak terus gitu ya. Iya, jadi yang pandangannya sempit memang babi gitu ya. Oke, baik. Dia nggak ngerti. Oke, karena di sini ada orang Brazil yang nggak ngerti bahasa Indonesia, kita panggil peserta Brazil. Sini. Oke. Kuning. Oke, Felipe. Rencananya kamu pakai ini. Kacamatanya dibuka dong. Mau cari babi susah banget. Oh, maaf. Oke, ini berapa? Oke. Sempit banget pandangannya ya, bisa dilihat. Oke. Oke, jadi dia akan Felipe, kamu jongkok sekarang. Oke, nanti Felipe pakai karung. Pakai karung. Oke. Nah, itu. Oke. Jongkok. Nah, and then go to the finish line. Nanti. Oke, ya. Oke. Sudah mengerti kan ya? Sudah mengerti. Baik.
Lihat ini mereka dibully, ini bully banget nih, kasihan nih lihatnya. Oke. Okay. Ya sudah kurang lebih kayak gitu peraturannya ya. Nanti startnya adalah mulai dari situ pintu garasi guys, pintu garasi. Finishnya ada di sini. Di garis merah ini. Jadi masing-masing anggota akan mulai dari sana. Setelah nyampe garis finish, mereka akan buka itu karung dan buka itu babi, kasih ke temannya selanjutnya. Sampai akhirnya yang terakhir sampai finish. Jadi orangnya balik dari sana balik lagi. Balik lagi ke sana. Iya. Lari. Boleh mau dance atau lari. Oke, siap ya. Sekarang kita mulai lombanya. Oke guys, kita akan mulai lomba ini. Lari kau. Siap. Kita akan mulai setelah peringatan ditiup ya. Kita akan lihat gimana yang akan menang. Masing-masing tim sudah siap? Ya. Oke, 3, 2. Iya, baik. Oke. Ya, tim kuning menyusul apa yang terjadi. Tim kuning maju terus ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ah, rupanya sampai juga di finish. Kemudian di tim hijau. Tim hijau. Tim hijau terus melaju. Apa yang terjadi? Salah jalan, saudara-saudara. Disusul kembali oleh tim merah. Nabrak, saudara-saudara. Kenapa bisa nabrak? Salah arah. Ya terus ya, kita kuning lihat kuning masih memimpin. Apa yang terjadi? Kurniawan. Sayang sekali. Belum sampai garis finish dia. Ini harusnya diskualifikasi. Beda ya. Ini loh. Lari kenceng ya. Ini kok melata ya? Kayak ular. Halo, Mister. Ini yang terjadi. Ya, terus coba kita lihat. Oke, baiklah. Itu tadi hasil ronde pertama yang luar biasa. Dan pemenangnya adalah tim kuning. Tim kuning menang. Apa gua bilang? Tapi tetap gua mau dia. Kalau kita lihat tadi pertandingannya itu sangat seru ya, karena dia pakai topeng babi namanya. Jadi cuma satu arah, cuma satu. Jadi nggak bisa ngelihat kanan kiri. Dia hanya fokus di satu titik. Susah. Makanya tadi banyak yang kelewatan, banyak tabrakan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin di season kedua, di pertandingan kedua ini akan disiapkan yang lebih baik. Bukan. Di pertandingan yang kedua ini dia bisa lebih baik. Oh, dianya yang lebih baik. Karungnya. Oke, kita kembali lagi ya. Sekarang adalah lomba ke sekian ya. Dan kita akan memainkan namanya stick cemong. Itu ada semacam semangka yang ada stick dalamnya, sudah dilumuri coklat yang beraroma nggak enak gitu ya. Dan mereka harus mengambilnya tanpa menggunakan tangan ataupun kaki. Jadi entah menggunakan alat hisap yang ada di tubuh mereka. Boleh pakai mulut, pakai kuping, pakai hidung, atau lubang-lubang yang lain. Terserah. Intinya dihisap, digigit, dan ditaruh ke piring-piring ini. Akan ada waktu 3 menit, dan siapa tim yang mengumpulkan paling banyak stick, itulah yang menang. Peraturannya adalah ketika satu tim maju ke sana, timnya akan menunggu di sini, dan ketika anggota timnya kembali naruh stick di piring, baru anggota selanjutnya boleh maju. Kurang lebih peraturannya seperti itu. Are you ready guys? Yeah. Game Bang part sekian. Oke, ini dia. Lomba stick cemong akan segera dimulai. Woo! Ayo. Satu, dua, bisa. Seneng makan lumpur ya. Itu lihat tuh. Eh. Ya Allah. Jatuh ya kesian ya. Apa ya? Gede kali jadi dia. Mengetar. Jatuh ya kesian ya. Apa ya? Gede kali jadi dia. Ganti. Fernando coba kita lihat. Oh, apa kabar kamu? Yang biasa. Ya. Ih, lucu ya larinya ya.
Ibu dokter. Mesin ya. Kalau saya jadi pasiennya. Oh, melon ya. Enak ya. Oh, kayaknya si merah menunjukkan. Ini jangan mimpi. Nggak bisa dong, melon. Melon. Pasrah ya. Tapi kayaknya memang menikmati ya dari tuh ya dari menikmati sekali gitu kayaknya. Seneng mereka seneng ya. Ini juga buat ini juga ya buat nanti penonton pemirsa ya. Kalau ada pertandingan seperti ini tolong ya dikasih yang enak gitu, coklat yang enak, yang gurih gitu, jangan ya Toblerone, Nutella ya. Ini jangan coklat One Hotten ini. Pahit ini katanya. Saya nyobain loh, pahit tuh. Iya. Tapi mereka seneng ya. Mukanya tuh nggak ada muka-muka sedih ya. Tapi kalau lihat kelihatannya tim merah nih yang menang. Tim merah ya. Banyak banget nih kalau kita perhatikan. Iya, mungkin lapar. Karena lapar jadi ya apapun yang terjadi. Oke, udah selesai ya pertandingannya. Kita tinggal tunggu hasil. Wah, takkan. Baiklah, teman-teman semua. Setelah lomba Tik Cemong berakhir, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini udah bekas-bekas mulut mereka dijilat-jilat, tapi saya harus ngitung juga. Oke, kita mulai dari tim merah. Tim merah nyolong tadi dari kuning. Iya, dari sini juga. Iya kan? Dua, tiga. Iya, kita lihat. Curang tadi. Enggak, lu. Iya kan, tadi ngambil kan? Ini parah banget. Tuh kan? Ini gue. 8, 30. Emangnya totalnya berapa? Mereka ngambil tadi. Tuh, kita nanti ada juri yang udah tahu jumlahnya berapa. Kalau yang licik bakalan ditawan. Punya kita habis gitu loh. Iya. Oke. Iya tuh. Oke. Kan siapa yang habis? Aku dimarahin, Kak. Aku gak suka. Saya bingung jadi game masternya. Oke, kalau yang dari tim hijau ya. 1, 2. Anggap yang patah tuh. 3. Lu cuci tangan ya, Pak. 4. 5, 6. 7, 8. 20. 19 sama 3 berapa? 22. Tahan lo aja. Gimana lagi hidup ada berapa? 26. Kayaknya ini paling dikit. Iya lah, masih ketinggalan banyak. 5, 7, 8. Gak mungkin 30, lu masih sisa 4 gitu loh. 8, 9, 17. Kita masih bisa lanjut. Oke, berapa? Di sini ada kecurangan. Jadi sebetulnya yang menang tim hijau. Because this it's been our dream to be a part. I just lost my face. Oh gitu ya. Curang banget. I always have to be this. Pokoknya ini demi Smart TV ya. Awas ini coklat apaan gue enggak ngerti. Dan ini emang kita emang apa ketahuan kita jago ngisep semuanya. Jangan ngisep tarik langsung dicemplungin. Terima kasih semuanya. Good game. Wow. On to the next one. Ya, adi merah, tim merah tuh cupu. Tim merah tuh cheating. Licik. Sedikit benturan-benturan, misunderstanding, kecurangan yang terjadi di tim merah ternyata. Di tim merah. Baik, kalau begitu kita kembali lagi ke lapangan. Lapangan mana? Kita ke Buster ya. Silakan Bung Buster. Oke, kembali lagi di game Bang yang selanjutnya. Sekarang kita akan main-main yang namanya Choki Squad. Apa itu Choki Squad? Kalau kalian pernah dengar permainan memasukkan paku ke dalam botol di 17-an kurang lebih kayak gitu. Cuman di sini yang dimasukkan adalah coki-coki ke dalam sesuatu. Jadi kan tiap tim terdiri dari 3 orang. 3 orang ini akan berperan masing-masing. Yang pertama ada menjadi squad atau giver. Giver adalah orang yang squad aja. Nanti pantatnya akan ditempeli coki-coki. Setelah itu akan ada feeder. Feeder adalah orang yang memeras coki-coki untuk dimasukkan ke dalam sesuatu. Dan yang terakhir adalah si receiver. Receiver ini adalah yang menerima coki-coki tersebut. Receiver akan menerima coki-coki dengan mulutnya. Feeder akan memeras coki-coki bukan dengan tangannya, tapi juga dengan mulutnya. Dan yang squad atau giver cuman jongkok saja. Jadi kurang lebih itulah lomba kali ini, coki-coki squad. Oke, ini pertandingan terakhir ya.
sebenarnya pertandingan ini amat menentukan. Karena nilai dari skor dari tim kuning dan tim hijau ini sama. Sama-sama satu. Oke ya, kita mulai. Siap, semuanya siap? Tua ya, udah mau tahun ya. Jangan gerak-gerak dulu. Oke, oke, Pak. Oke, semuanya siap? Semuanya siap? 3, 2, 1, mulai! Menjijikan ya? Ini apa ya namanya? Ada yang nonton. Ini apa nih? Baiklah, ini dia partisipan hari ini untuk game bank yang pertama edisi 17-an dan pemenangnya adalah tim kuning. Sekarang kita akan memberikan medali partisipasi untuk juara ke terakhir dulu ya. Juara terakhir. Terakhir dulu. Oke. Juara parti itu partisipasi doang. Losing itu artinya winner in this guys. Oke. Udah. Only loser says that. Oke. Ini oke. Kok gua dapat? Ntar dulu. Oh iya iya iya. Ini kita berdua. Oke. Kita dapat menang. Kalian dikalungin ceritanya. Oh my god. I would like to thank our mothers, our fathers, and everybody. Oh my god. Dan yang terakhir, lagu para tim kuning. Tunggu. Dia juara satu, dapatnya cuma silver lah, kita gold. Dia juga gold. Juara juga. Wah ini paling gede. Ya ini platinum, ini platinum. Apaan platinum? Hasil prediksi saya salah. Tim saya yang menang, tim hijau. Oh. Selalu dong, tetangkan saya. Yang menang kan kuning. Kuning. Oh hijau sih gimana sih? Yang menang tuh kuning tadi. Ya. Oh ya menang kuning. Dari hasil akhir, dari kita review dari awal, itu yang terus memimpin tuh kuning. Semoga untuk acara selanjutnya, di lomba-lomba selanjutnya, di game bank selanjutnya ini bakal lebih seru lagi. Dan diisi oleh kreator-kreator yang lebih munafik. Ya, jadi mungkin di pertandingan berikutnya ini akan lebih menarik lagi ya, lebih menarik dari yang saat ini. Ya, tetap di like, komen, share, dan subscribe ke Web TV Asia Indonesia. Nah, bersama saya Bibi dan kamu Bubu. Jadi kami Bibi dan Bubu ya, sampai jumpa lagi di game-game selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Elman Official, Yes LZW, Felipe Valdez, Fix Productions, Gani Fernando. Sampai jumpa di game bank.